iya, ini ada sedikit Pak dari kami. Saja ada adeknya. Terima kasih Pak. Itu ada adeknya yang kecil. Mana ibu ya Pak? Oke. Oh iya, ini ada sedikit Pak. Sudah makan Pak? Alhamdulillah ini belum makan. Lagi. Belum makan pas. Ya, siap. Oh ya nggak apa-apa untuk nambah. Siapa namanya Pak? Aku Iwan, Pak. Iwan. Tinggal di sini, Mong, Pak. Aku numpang rumah Neng Pak Jalil, Pak. Depan. Oh, di situ. Jadi kita melihara sawah ini, Pak ya. Nah, kita sawah ini kebetulan kita numpang juga, Pak. Oh, numpang juga. Ya. Jadi kita ngerjakan sawah orang, Pak ya. Ngerjakan sawah. Udah orang. Berapa lama nih, Pak, sawahnya, Pak? Ini saya ngerjakan dari sosok itu selama mengerjakan 2 bulan. 2 bulan. Cuman baru menanam baru inilah. Oh, baru ini, baru ini hasilnya. Berapa lama lagi nih? Sekitar ya 3 bulan lagi. Oh, 3 bulan. Kerjaan kita memang gini, Pak, tani ya. Ya kalau saya ini sebelum kerjaan ini juga pas sawah ini di Bengkulu inilah saya. Oh, itu. Saya di Bengkulu ini kan baru 6 bulan, Pak. Dari mana sebelumnya? Saya sebelumnya dari Dharmasraya, Sungai Rumbai. Sungai Rumbai di mana tuh? Padang, Pak. Oh, Padang. Jadi sudah berapa lama di sini? Sekitar 7 atau 8 bulan. 7-8 bulan. Kenapa sampai merantau sejauh ini, Mas? Iya, sebenarnya kita juga cari pengalaman ya, Pak. Oh, ya. Iya. Karena orang rumah kita orang sini. Orang juga. Sini. Memang kehidupan juga mungkin belum ketemu yang pas di sana, Mas, ya? Ekonomi, ya ekonomi tadi di situ mungkin kurang. Kita coba berusaha di Bengkulu ini. Bengkulu, ya. Alhamdulillah, walaupun kita... apa perkembangan saya bertani kayaknya kok cocok gitu, cocok kan ya? Ya yang dulunya semua kayak gini sekarang pinggir jalan jadi bersih. Kalau kendalanya apa kita di sini Mas, biasanya banjir nggak Mas? Ya kalau kendalanya daerah Tanjung Agung ini kan kebanjiran. Banjiran. Ya. Ini baru pertama kan? Baru pertama kali saya nanam ini Pak. Oh iya iya. Baru ini. Jadi belum, jadi masih pakai biaya sendiri semua kita ya? Iya, masih modal sendiri semuanya. Jadi mudah-mudahan lah berhasil nanti Mas ya. Iya, mudah sukses. Anak kita 2 ini. Oh, 3 anak. Ini sekolah yang ini. Sekolah 2 SD. Yang tua? SD udah sekolah. Tidak. Oh iya iya. Ada kesulitan kita selama ini Mas? Kesulitan. Beban hidup mungkin enggak? Nah, namanya kita hidup Pak. Iya iya. Saling disyukuri, dinikmati aja lah Pak ya. Kalau hidup itu kalau dipikirkan ya beban tuh banyak Pak. Iya iya. Ya alhamdulillah saya istilahnya disyukuri apa adanya aja ya. Ya bisa, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sukses. Jalani aja hidup ya. Pak. Itu benar. Siapa namanya tadi, Mas? Aku Iwan, Pak. Iwan. Ya. Makasih, Iwan ya. Oke, ya. Makasih banyak. Ya, mari, Pak, ya.